Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Surat dari Tuhan episode minggu hadapan. Pada episode ini akan menceritakan tentang Ryan buang Misha dan lakukan DNA test. Ryan terkejut dengan apa yang Usher cakap jika Misha berskandal dengan Mus. Ryan ditemani Usher pulang ke rumah dan akan tanyakan langsung pada Misha. Namun bukan Misha jika tak pandai berlakon. Misha pura-pura menangis untuk percayakan Ryan. Dan lagi-lagi Misha nak pergi dari rumah Ryan. Ryan tak kisah pun malah dia cakap jika selangkah saja Misha keluar dari rumah itu, maka dia tak akan ambil tahu pasal Misha lagi. Namun Misha melawan, Misha tetap pergi dari rumah Ryan. Misha berpikir jika dia akan pergi bersama Mus sebab dia cintakan Mus. Namun nyatanya Mus tak nak bawa Misha pergi. Misha nyatanya ditipu dan dipergunakan oleh Mus. Misha sedih, dia kembali ke rumah Makcik Leha. Dekat rumah Makcik Leha, Misha berpikir nak balik ke rumah Ryan. Namun Ryan bagi syarat untuk buat DNA test. Misha pun ketakutan sebab dia yakin jika bayi yang dia kandung adalah anak Mus. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.